seperti tamu lainnya yang mengunjungi kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kehadiran pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar di Andara menjadi sorotan para netizen. Bagaimana tidak, lazimnya Rafathar anak Raffi dan Gigi yang bersikap cuek dan judes kepada tamu yang mengunjungi rumahnya. Namun hal tersebut tak terjadi ketika pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu mengunjungi Andara. Terlihat dalam beberapa unggahan video dan foto yang diunggah dalam beberapa media sosial, Rafathar dan Rizky Billar cukup dekat dan akrab bermain bersama di salah satu ruang rumah Raffi dan Gigi. Meskipun baru kenal, akan tetapi Rafathar terlihat cukup nyaman dan senang bermain dengan suami Lesti Kejora tersebut, Rizky Billar. Nagita Slavina, ibu dari Rafathar, sempat terkejut melihat momen itu. Menurut pengakuannya, Rafathar biasanya sangat cuek dengan orang yang baru ia kenal. Tetapi hal itu jauh berbeda dengan Rizky Billar. Bahkan Nagita heran melihat tingkah anaknya itu. Tak hanya Nagita, Mbak Lala selaku pengasuh Rafathar juga sempat bertanya-tanya pada Rafathar, sampai katakan, "Kak Rizky Billar kasih hadiah apa hingga AA sebaik ini?" Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar baru-baru ini mengunjungi rumah artis top tanah air. Tak hanya Leslar, pada kesempatan tersebut, Juragan 99 dan istrinya Sandi juga ikut bersama mereka. Selain untuk bersilaturahmi, diketahui Leslar juga ingin menjenguk anak kedua dari Raffi dan Gigi. Selain itu pula, Leslar tak lupa memberikan hadiah spesial kepada Rayanza, adik dari Rafathar tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.